Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Pada sore hari ini kita ekspos ya press release tentang kasus narkoba, yang mana kasus narkoba ini ya kita dapatkan pada saat kita lakukan penangkapan dua orang TSK sedang melaksanakan kegiatannya menggunakan sabu-sabu, bukan sabu, ulangi, menangkap sabu. Jadi yang uniknya di sini pelaku merupakan antara bapak dan anak. Ya, ini bapak, ini anak. Ini ironis sekali. Kita berharap pada masyarakat jangan seperti ini. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.